belajar membuat ceper. Bahan dan alat yang kita butuhkan: pisau, 1 helai janur, dan semak. Yang pertama, janur ini kita buang setengah bagian lidinya dengan memotong ujung pangkal janurnya. Kemudian kita ukur atau kita sikut dengan menggunakan jari telunjuk. Di sini saya menggunakan 1 jari telunjuk seperti ini. 1 jari telunjuk, kemudian ditambah dengan 1 guling. Ini tadi 1 jari, kemudian 1 guling seperti ini, 1 guling tambah 1 guling, jadi 1 jari 1 guling. Kemudian kita tekuk atau kita patahkan lidinya. 1, 2, 3, 4, cukup. Kemudian kita potong ujung seperti ini. Kemudian atas ini kita potong separuh, jangan mengenai lidi ya. Sama yang bawah juga demikian. Lalu kita jahit mengarah ke kiri. Sekarang kita potong untuk alasnya atau tabeng, sama ukurannya 1 jari ditambah 1 guling. Kita butuh 2. Kita jahit sejajar. Jadi potongan tadi di sebelah kiri letakkan seperti ini, dan alasnya sejajar lidinya seperti ini. Jadi ini hasil cepernya. Mungkin ini yang bisa saya buat. Bila ada yang beda dengan teman-teman, silahkan komen di bawah. Ceper, simbol catur loke. Buat teman-teman, mohon dukungannya, tekan tombol subscribe dan lonceng, like, komen, dan share. Terima kasih. Sekian dan terima kasih. Om Santi, 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 Om.